Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Kania DP Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada di Jogja, tepatnya ada di perempatan Kenteng ya, ini daerah Nanggulan. Kita mau bikin video rute perjalanan menuju ke Menore Dreamland. Nah, ini kita belok kanan arah ke Purworejo ya, kalau ke kiri ini sampai Jalan Godean atau ke Jogja. Kita arah ke Kaligesing atau Purworejo. Dari perempatan Kenteng sampai ke Menoreh Dreamland berjarak sekitar 12 km atau 30 menit perjalanan ya. Nah, kira-kira rute perjalanan kita seperti ini ya. Oh ya, jalan ini juga merupakan jalan alternatif dari Jogja menuju ke Purworejo ya, via Kaligesing. Seperti ini kondisi jalannya. Ini jalannya juga bagus, mulus, lumayan lebar juga ya. Nah, sepanjang jalan ini juga banyak tempat-tempat kuliner. Di video ini kita ambil yang penting-penting saja ya, karena rutenya juga gampang. Di sini tinggal lurus saja ikuti jalan ini, karena nggak begitu banyak persimpangan ya. Kita hanya menunjukkan bagaimana kondisi jalan sama treknya, karena di sini juga ada beberapa info yang penting seperti tanjakan yang terjal ya. Sampai sini kalian bakal ketemu sama beberapa rumah makannya atau kafe yang bagus juga view-nya. Ada beberapa yang viral juga ya. Nah, yang sebelah kiri ini kopi Ambirono ya. Terus naik lagi, nanti ada kafe yang lumayan viral juga ya. Nah, di sini kita lurus saja. Nah, sebelah kanan ini ada kopi Ingkar Janji. Sampai sini view-nya bagus banget. Di sini treknya masih datar ya, belum ada tanjakan yang berarti. Ini view-nya bagus banget, jalannya juga lebar. Di sini kita mulai nanjak ya teman-teman. Nah, di sini tuh tanjakannya nggak begitu terjal, tapi treknya panjang ya, jadi harus pintar-pintar atur perpindahan gigi. Tanjakannya panjang banget ya, sebenarnya nggak begitu terjal. Nah, sampai sini juga masih nanjak, tapi jalannya masih bagus ya. Nah, sebelah kiri ini juga ada kafe. Nah, di sini udah mulai berat karena tanjakannya sudah lumayan.
spesial ya di sini. Treknya juga paling panjang. Pastikan dari sini kita pakai gigi rendah ya. Nah, di sini mulai berat. Ini tanjakannya lumayan terjal juga tapi panjang. Kita lurus saja. Kalau ke kanan ini sampai ke Pasar Plono. Kalau mau ke Tumpeng Menoreh bisa lewat sini juga, belok kanan. Nah, di sini kita lurus. Jalannya bagus banget ini, lebar. Nah, yang di sebelah kiri ini Gua Kiskendo ya. Kita sudah sampai Gua Kiskendo, ini berarti Menoreh Dreamland sudah dekat. Nah, di sebelah kanan ini juga ada pom mini. Kebetulan sampai sini kita malah hujan. Video pas di lokasinya ada di video terpisah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.